See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. You're too strong, wanna battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my throat. This a war zone, this a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. Chrome ya, tapi sama. Di sini juga dia ada garis.
lagi, seharusnya udah nyampe. Dia ada antenanya nih, antenanya udah siapin gitu. Nah, untuk bodi belakangnya nih emang bener-bener balkong banget ya, gede banget. Terus kayak kotak gitu. Ada emblem ML-nya nih di bagian belakang, sama emblem Mercedes-Benz-nya, dan 4MATIC-nya juga ada. Oke, untuk stop lamp-nya dia sudah LED ya. Stop lamp-nya dia udah LED. Di bawahnya juga dia ada reflektor dan 4 titik sensor nih guys. 4 titik sensor, udah gitu dia dihiasin kayak tambahan-tambahan chrome gitu ya. Sini juga, tapi dia itu belum ada rear kameranya nih sayangnya. Kita coba buka bagasinya nih. Bisa buka pakai kunci. Oke. Nah, di SUV ini, ML400 ini bagasinya tuh bener-bener luas banget. Jadi dia tuh cuma 5 penumpang doang ya. Jadi kalau misalnya kalian bawa barang-barang juga, bisa taruh di sini nih. Tapi kalau misalnya kalian mau bawa barang yang lebih banyak lagi, kalian bisa tarik itunya, jadi kayak lipet jok di bagian tengahnya gitu. Ini sih luas banget ya untuk bagasinya. Nah, untuk ban serepnya ini dia lebih kecil ya daripada ban yang dipakai biasanya nih. Kalian bisa lihat dongkraknya juga di bagian bawahnya lengkap, ada segitiga merahnya juga. Oke, di bagian belakang juga dia ada power outlet nih. Oke, kita lanjut aja ke interior dalamnya yuk. Ini ada power mirror nih dia nih. So guys, sekarang udah di bagian dalamnya si Mercedes-Benz ML ini ya. Untuk kabinnya sih dia termasuk luas banget. Jarak kepala seren aja sama kabinnya tuh luas banget ya. Bener-bener luas banget sih. Fortuner kalah. Nah, untuk joknya ya, sebenarnya dia ada apa ya? Joknya nggak empuk, tapi dibilang keras juga enggak ya, sedang-sedang aja. Terus bisa dimajuin juga nih dia nih, tapi ya agak tegak banget jadinya. Oke, lumayan nyaman lah di bagian belakangnya. Nih, bahas dulu untuk door trimnya ya. Door trimnya ini dia ada wood panel kayunya nih di atas ininya. Dan untuk handle pintunya, bagian dalamnya dia chrome gini. Nah, dia bahannya soft touch gitu ya. Dan ini kulit ya. Oke, untuk windowsnya dia juga sudah elektrik guys. Di bagian atasnya nih dia ada speakernya juga. Dia kayaknya speakernya masih biasa ya, tapi yang di bagian depannya udah Harman Kardon gitu. Ntar kita lihat bagian depan. Sini ada speaker bulat atas dan bawahnya juga ada speakernya lagi. Oke, nah di bagian tengahnya sini dia ada rear AC-nya ya. Rear AC. Ini mungkin buat naruh apa gitu, gopean mungkin. Di paling bawahnya ada power outlet tuh. Kalian bisa lihat sama ini kotak penyimpanan yang terbuka gitu. Ini juga kotak penyimpanan lagi. Dia ada ISOFIX-nya, jadi kalau misalnya kalian mau bawa baby, anak kecil bisa. And then ada armrest-nya juga nih. Armrest-nya ada dua buah cup holder seperti biasa. Oke, armrest-nya juga lumayan kenceng banget. Keras. Oke, di belakang ini dia ada lampu. Ya, ada lampu yang nyalahnya itu kalau misalnya pintu dibuka. Ini juga ada lampu yang nyalanya juga kalau pintu dibuka, dan ada gantungan nih. Mungkin biasanya tuh bawa baju atau apa digantung sini ya gantungannya. Oke, kita lanjut aja yuk ke bagian depannya. Come on. Nah guys, untuk bagian interior depannya atau bagian dashboardnya nih, kalian bisa lihat, Sharon bahas dulu ya dashboard depannya nih. Ini dia bahannya soft touch. Udah gitu di bagian kirinya sana itu ada kisi-kisi.
bulat di bagian kanannya juga, kiri kanan tuh, dan di bagian kiri situ dia ada airbagnya. Oke. Nah, untuk bagian atasnya sini mungkin ini speaker ya, speaker, dan ini sensor nih. Jadi kalau misalnya di bagian depan ada yang kayak bagian kiri atau kanan nempel-nempel mobil atau apa yang deket, dia sensornya tuh keluar nih, nyala warnanya. Oke, mana soft touch ya tadi udah bilang. Kita lanjut ke bagian tengahnya dulu. Untuk bagian tengah seperti biasa ventilasi AC ya, kiri kanan sama ujung-ujung. Dan untuk multimedianya dia masih kecil. Dia TV-nya, dia ada audio, telepon, sistem, dan dia juga udah ada itu ya, Bluetooth-nya ya. Guys, dia udah ada Bluetooth-nya juga. Ada USB juga. Oke, di bagian bawah seperti biasa ya, Mercy, banyak tombol-tombolnya. Nih, pengaturan volumenya juga. Oke, lampu hazard di sini, dia juga ada eco mode-nya nih guys. Eco mode sama ini ada parkir sensornya gitu. Kalian bisa nyalain atau matiin. AC-nya juga sudah digital, kalian bisa lihat nih. Nah, paling bawahnya lagi dia ada kotak penyimpanan gitu. Nih, di sini kotak penyimpanan terbuka. Dan ini ada dua buah cup holder sama penutupnya ini dia apa namanya, wood panel gitu, kayu, tapi lucu nih garis-garis gitu. Nah, kita buka ini. Ini ituan rokok ya, asbak rokok. Asbak rokok. Dan ini ada pemantiknya juga nih, guys. Oke. Nah, lanjut ke sini. Ini tuh dia ada mode-nya gitu, ada modenya gitu tuh. Jadi kalau misalnya jalanan berbatu, nih kalian bisa pencet ini. Atau kalau misalnya jalanannya tuh kayak menurun gitu, nih kalian bisa pencet ini. Ini ada kotak gitu, gak tahu fungsinya buat apa, tapi kotak kosong aja, mungkin buat naruh minum. Tapi bukan cup holder juga ya, ada cup holder di sini. Mungkin ya buat naruh handphone kali ya. Kita buka ini. Ada armrest dan kotak penyimpanannya ini lumayan luas dan cukup dalam. Dalamnya ini dia ada USB-nya ya, colok USB. Oke, kita lanjut dulu tuh ke bagian kirinya. Bagian kirinya seperti biasa ya, nuansanya ya wood panel kayu. Terus di kiri juga door trim kirinya itu dia ada elektrik, jok penumpangnya udah elektrik. Terus ada memory seatnya juga 3. Oke. Buku-bukunya juga masih lengkap ya dia. Buku servis, buku manualnya lengkap semua. Karena ini service record juga ya, guys. Oke, lanjut di bagian setirnya nih. Untuk setirnya kayaknya dia enteng banget karena nggak dijalanin ya. Setirnya ini dia palang 4, kalian lihat palang 4, dan dia udah bahannya kulit juga. Kulit, ada airbagnya, terus MID, audio steering, dan cruise controlnya di bagian sini. Ada pedal shift juga. Ini pedal shift. Terus tuas transmisinya dia di sini nih, bagian kanan. Dan nih, tombol kecil ini nih. Dia udah tilt teleskopik, tapi dia udah elektrik nih, kerennya. Dia udah elektrik ya. Dan ini kilometernya baru 40 ribuan ya, guys, 2015. Nah, bagian kanan sininya dia ada ituan lampu ya, pengaturan lampunya. Kalian tinggal geser-geser aja nih. Terus parking brake-nya dia ada di kanan juga, tinggal tarik. Oke, untuk di door trim-nya nih, lanjut nih door trim pengemudinya. Seperti biasa ya, tombol-tombol untuk windows kiri kanan, depan belakang juga. Terus memory seat-nya juga dia ada 3, sama ya kiri kanan. Dan udah elektrik joknya, kalian tinggal pencet aja nih. Dengan bahan yang soft touch juga, sama kayak di belakang. Oke, dia juga ada kayak armrest gitu, lumayan nih buat santai di sini. Kalian kalau misalnya bawa mobilnya macet tapi segala macam sesantuy dulu. Gitu. Oke, di bagian bawahnya kalian bisa naruh minum juga. Terus untuk buka bagasinya dia juga ada nih sini. Tinggal cetek, tarik.
So guys, sekian review dari Saren, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian minat lagi cari SUV yang Mercedes-Benz ML400 yang bongsor gede kayak gini, kalian bisa langsung hubungi Saren di nomor di bawah ini nih, atau bisa juga WhatsApp Saren, jangan lupa. Dan Saren ini kalau misalnya kalian tanya buka harganya berapa, di sekitar 585 jutaan. Oke, okay, dan pajaknya ini panjang sampai Agustus tahun depan, guys. Udah gitu, jangan lupa ya follow Instagram Saren di saren_autofam, follow Instagramnya Autofam di autofam_marketing, autofam_cibubur nih. Terus jangan lupa juga cek websitenya Autofam di www.autofam.net. Oke, okay. Kalau misalnya kalian mau tahu mobil-mobil yang ready apa aja, ya kan. Terus apa lagi ya, guys? Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Autofam TV ini terus ya. Terima kasih.